selain di samping kesibukan juga saya suka bermain dengan guru-guru. Pokoknya saya ngerjainnya dari sistem. Jadi kalau misalkan kalian ada kayaknya kawan tentang embed system atau mau ngobrol-ngobrol santai, ya silakan kita ngobrol. Ya, dilanjut. Nah, jadi sini yang ada yang itu web developer di sini. Tangan coba. Ada nggak yang web developer? Ada lagi atau lagi? Ada lagi. Ini emang saya belum sama bapak aja ya. Web developer. Ya bapak sebelumnya pernah nggak di posisi di mana harus menampilkan prototipe ke rekan kerja gitu, yang apa yang masih ongoing, apa harus upload ke server gitu, atau mengalami semacam itu? Dulu semacam itu, kita semacam itu yang dari lokal mungkin kita kembali sebayang, tapi memang sekarang sih kita lebih ada berbagai kita debo ke server-server yang ada di kami itu dan memang sebenarnya punya PD-nya dan susah sih kan. Dulu memang pernah penasaran ya, gitu. Cuma sampai sekarang belum penjelasannya. Jangan ke sini. Siap. Ya, jadi itu salah satunya. Itu, ya, terima kasih Pak. Ya, dan itu salah satu skenernya. Lagi mungkin kalau misalkan ya, tadi sempat sebutin juga kalian ingin sulap komputer jadi desain sendiri itu juga. Itu ya pokoknya salah satunya. Kenapa? Saya tuh coba-coba deh mainan apa nanti kita bahas namanya proposal. Nah, sebaliknya. Nah, jadi alasan tadi itu kita susah terus itu karena berawal dari apa ya sejarahnya itu internet protokol. Internet protokol itu. Sekarang kan yang biasa kita gunakan ada yang IP 4 versi 4, yang IP versi 6 itu ya. Nah, masalahnya yang biasa kita gunakan itu masih yang versi 4 ini yang apa ya, bisa dibilang memang masih semuanya di sebenarnya emang gak masalah gitu kalau di konsumen sehari-hari ya, tapi ya, karena dia itu hanya mentok di 2-3-2 perangkat, dan ini belum lagi termasuk ada namanya itu private network atau bahkan local host itu juga kepotong ya, jadi itu pokoknya kurang dari 2-3-2 yang bisa tersambung di internet. Dan kebayang kalau kita sekarang kan ada yang punya HP, ada yang punya laptop, itu segini tuh jauh dari cukup sebenarnya. Dan dari semua internet service provider itu menggunakan apa ya, mengatasi masalah terbatasan itu dengan yang namanya ini network address translation. Jadi alamat, kalau idealnya kan alamat harusnya tiap perangkat berbeda-beda ya jaringan itu, tapi alat terbatasan itu yang di dalam rumah dengan di internet itu dibedakan. Jadi